Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah ganti baterai kunci remote Sigra atau Kal ya. Bosku ya, kita ini dia kuncinya yang harus ada diganti ya. Ya ini. Ah, bolak-balik ini kunci Sigra bosku. Ini baterainya ya. Saya beli dari online shop ya. Tempat kami jatuhnya itu 40.000 dapat 5 biji baterai. Alatnya ini ya, tapi nggak usah kita pakai semua, cukup yang ini ya, karena gunanya cuma untuk nyongkel saja teman-teman ya. Kita lihat, perhatikan, langsung saja ke TKP, let's go. Oke, baterainya tinggal 4, saya dulu ke 1 ya. Ini tipe baterainya CR. Lihat jelas ya, 1620 ya. Nah, pertama kita congkel dulu teman-teman ya, kita congkel bagian ini ya, pelan-pelan saja ya. Nah, kalau sudah ada agak renggang seperti ini, tinggal kita buka pakai kuku. Nah, pelan-pelan. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita ambil ya, pelan-pelan saja teman-teman. Ini mudah kok, nggak bakal konslet ya. Letak baterai ya. Ini penutup karetnya kita lepas teman-teman ya. Nah, itulah baterainya ya. Tipenya sama ya. CR1620 ya. Nah, seperti apa yang tadi sudah kita siapkan dan kita beli. Kita congkel di bagian sini teman-teman. Ya, kalau sudah congkel ya, tinggal ambil ganti yang baru ya. Kita pasang seperti semula. Kita pasang. Nah, pastikan posisi ya, positifnya di atas ya, seperti tadi waktu kita melepas ya. Nah, jika sudah yakin, kita tutup kembali pemasang kita pasang penutup karetnya kembali ya. Penutup karet ini bertujuan agar apabila kontak terkena air tidak mudah masuk atau tidak mudah konslet teman. Kita pasang kembali seperti semula teman-teman ya. Cukup dipaskan, kita tekan cetek 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 cetek. Nah, cetek cetek. Nah, kalau sudah kita coba ya. Nah, kita pencet bagiannya berfungsi. Kalau lampunya menyala merah, indikatornya berarti berfungsi teman-teman ya. Nah, ternyata berfungsi teman-teman, mantap ya. Cukup mudah bukan? Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.